Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Firmanu Diansa, dan saat ini saya sedang dadakan. Sepertinya akan ada kereta dinas ya yang akan melintas. Aduh kawan, ini dadakan karena sepertinya ini nih, kalau dapat info ini ada kereta dinas akan melintas di petak proyek double track ya di Ranca Ekek. Yap. Ya, benar sekali, ini kereta dinas akan melintas di samping jalur sepur atau jalur simpang menuju depo kereta cepat Jakarta Bandung, dan banyak sekali yang anting juga ya kawan. Oke, yep, kereta dinas akan melintas ke stasiun Ranca Ekek ya, ini masuk jalur 2 stasiun Ranca Ekek. Kawan, saya ingatkan video ini tidak ada manfaatnya, hanya akan membuang kuota Anda dan menggunakan wifi tetangga. Resiko ditanggung sendiri ya kawan. Ini sih aduh kelihatan bro. Yep, masuk jalur 2 nih kawan. Ini sampai setiap hari kereta dinas melintas sepertinya ya. Saya ingat ini ya, jika sepertinya hampir setiap hari kemarin juga seperti mengecek kemana gitu ya kawan. Dan inilah tuh MTT masih ya sepertinya standby nih, standby di sini atau akan pindah ke nah, ini nih. Ini kereta kecak akan berangkat ya di jalur 3 sepertinya akan berangkat. Sepertinya sudah berdinas di mana ya, daerah mana kemarin saya liput juga masih di daerah sini, daerah Ranca Ekek sepertinya, petak Ranca Ekek ya. Ini kereta kecak sepertinya akan pulang dulu ke Cimahi lagi ya kawan. Ini telah menaburkan batu balas ya kawan, di jadi langsirannya di stasiun Ranca Ekek ya kawan. Kita cek dulu aja ya lintas, tapi ini saya sedang berdiri di pakak terusan jalur 1 ya dari stasiun Ranca Ekek ya, di sinilah ya. Nah, kereta kecak akan melintas di petak Ranca Ekek menuju Cimekar ya kawan. Kalau yang ini sekitaran jam ya jam 9 jam 10-an ya. Dan bisa dilihat di depan MTT standby, dan para pekerja ini dari pihak KCIC sepertinya akan sudah apa ya, akan memasangkan ini nih palang pintunya. Kirain mau keluar nih palang pintu. MTT-nya jalan nggak? Asal nggak jalan, palang pintunya ditutup hiji. Tuh kawan, saya tidak fokus. Kalau yep. Sepertinya sedang pemasangan stiker reflektor ya.
stiker reflektor ya, sepertinya stiker reflektor di palang pintu ini pihak dari pegawai KCIJ ya kawan. Itu palang pintunya ya, tidak otomatis palang pintu, tapi unik ya. Kita cek lah ngedekat yuk. Cut. Oke, sebelum kita cek itu palang pintu sini nih, sebelum cek itu palang pintu, kita hunting dulu kereta lokal yang akan lewat ya kawan. Kereta lokal Bandung Raya akan masuk ke stasiun Rancaekek kawan. Nanti kita cek dulu ya palang pintunya ya, dan sepertinya akan sudah dipasangkan juga rambu atau palang ini, palang pintu ya, rambu-rambu ya, maksudnya masuk rambu-rambu atau palang peringatan untuk akan tidak hati-hati ya melintasi perlintasan sebidang tidak dijaga dan palang pintu tidak otomatis ya. Sengaja juga ya, nggak lihat juga sih, sengaja itu dibuat ya. Yup, kereta lokal Bandung Raya melintas di petak Cekek ya, dan ini keadaan ketika tengah hari ya, duhur. Maaf juga ada masuk adanya. Oke, kereta ini jalur simpangnya udah, tapi kelihatan sih ada batas proyeknya tuh, bisa dilihat ya. Yang penumpukan batu balas itu kan itu tak ada patok 6,17 berapa ya, nah, itu sampai situ ada yang pekerjaannya itu nyampe situ tuh pengerjaan penampungan batu balasnya, dan sudah ketika akan masuk belok ya, itu beda lagi dari pihak KCIC ataukah dari pihak beda juga ya, yang pengerjaan tidak beda track ya, sepertinya untuk pengerjaannya gitu ya, pengerjaan. Tapi emang jadi dipaket-paket sih, di batas-batas, jadi kelihatan sih ada perbedaannya ya, batas kilometernya gitu kawan, untuk pengerjaan di sininya nih. Jadi aneh juga ya tadi ketika yang sebelah kiri itu sudah sampai batas, dan nah ini nih tuh yang berbelok ke depo ya. Nah, ini sign atau palang unik juga ya. Unik nih untuk palang atau pemberitahuannya, sangat unik. Jadi kalau teman-teman yang sering melintas ini jalur alternatif di sini, jalan harap waspada karena kereta yang berdinas lalu lalang sepertinya MTT, PBL atau nanti juga kereta KLB akan berdinas masuk ke depo kereta cepat Jakarta Bandung ya kawan. Dan ini MTT sedang standby dan menunggu dinas sepertinya ya. Tapi menurut info sana ada yang harus di maintenance juga ya MTT-nya ya. Apakah kan ada yang diganti atau bagaimana ya, kita cek saja nantilah infonya lebih lanjut ya. Ya juga belum pasti sih, karena MTT nya ada yang trouble gitu ya, seperti itu. Itu kan MTT otomatis, tapi ada juga yang menggunakan MTT manual, itu menggunakan tenaga manusia. Yang kalau teman-teman ya lihat, saling lihat menggunakan mesin tembak gitu ya, kayak buah gitu, nah, itu tuh MTT manual ya kawan, mecoknya dengan manual, cuma nggak diangkat juga sih relnya. Kalau pakai MTT itu kan pakai relnya tuh diangkat, kalau yang pakai manusia kan cuma ditembak pakai alatnya juga, jadi manual gitu ya kawan. Manusia tapi pakai alat juga sih. Ini cek bagian sebelah barat nih jalannya tuh, Tuhan ini jalan jadi aspal,
kumamun hujan teh sok licin ya di dia teh. Sennya. Ini. Sen perlintasan ke depo ya. Bapak hati-hati ya kawan. Unik ya. Unik sekali. Unik. Yap, inilah MTT sepertinya sedang berdinas, tapi berdinasnya di sore hari itu ya kawan, atau pagi-pagi ya. Ini standby katanya sih ada yang trouble juga sih, jadi tidak maksimal. Jadi tuh MTT jauh KPL-nya di ujung sana tuh, jadi karena aduh tidak maksimal. Ya udahlah, ikutan kali ini yang tentang palang pintu depo kereta cepat ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum. Ya udah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Hatur nuhun.